Okay, guys, kita akan membuat jus tomat ya. Tomat ini kebetulan saya ambil dari kebun di Jombang ya. Kebun di Jombang itu miliknya ya. Harun, dia petani tomat yang sukses. Kemarin saya kesana nanti dikasih satu apa gelangsing ya, satu karung, sehingga kita apa namanya buat jus sekarang ya. Supaya jusnya itu lebih lembut, kita potong kecil-kecil. Walaupun kita di sini itu pakai chopper yang super super duper lah, ini tetap aja ya. Ya gini aja biar cepet lah. Jangan lupa ini dihilangkan supaya apa sih? Nanti ketika kita makan ya enak. Oke. Dan saya tidak perlu ngasih tahu ya, kalian lihat sendiri saja. Kalau mungkin orang-orang ngasih tahu caranya, kalau saya kalian lihat sendiri aja ya. Nah, motongnya boleh cara berbagai macam. Nah, boleh diginikan. Yang penting blendernya harus bagus ya. Nah, ini cara motong zaman ya. Sekarang. Awas tangannya jangan sampai kepotong ya. Ambil. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita coba gula. Oh, gula dulu, sorry ini yang nyoteng istri saya, jadi saya cuma aktor ya. Oke, kita kasih gula di sini. Kenapa harus rata ya? Gulanya supaya rata juga. Oke, di sini bersama chef Arif. Oh, sudah ya. Ya, ini sutradaranya bilang sudah. Oke, lanjutnya kita cuper di sini. Oh, tutupnya ya, sorry ya, maklum pemain baru. Oke, sepertinya sudah merajalela ternyata. Oke ya. Oke, ini yang blender sepertinya anak saya ini. Oke, ayo kak. Terus kak. Oke, kak, lanjut kak. Belum kak. Oke, setelah ini kita tambahkan es batu. Ya, selanjutnya kita tambahkan es batu supaya ada airnya. Sebenarnya kita boleh pakai air, cuman di sini kita sudah haus ya siang-siang, makanya kita kasih es batu. Ya, kita tancapkan lagi senjata kita. Sebentar kak, sebentar. Sebentar, belum masuk. Nah, oke. Oke, ayo kak. Sudah ya, di sini tidak boleh kelamaan. Oke, setelah ini kita sajikan ya. Cukup. Tarik. Oke, di sini pisaunya kita bersihkan, jangan dimakan. Oke. Awas kak ya, jangan dipegang lo ya. Oke. Selanjutnya kita sajikan ke anak-anak. Oke, semoga anak-anak suka dengan hidangan dari bapaknya ini. Ya mungkin gak enak, tapi menurut saya sih enak karena kita haus. Kita haus. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati.